sebanyak 2 rumah di Kelurahan 10 Kelurahan Reno Tanaweru, Wanea, Manado hangus terbakar pada Senin 14 Februari tengah malam. Setidaknya ada 2 kepala keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 22.31 waktu setempat ini. Kondisi bangunan yang tersisa hanyalah puing-puing tembok, sementara sisanya baik lantai 1 dan 2 sudah habis terbakar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait kebakaran ini, sudah ada wartawan dari Tribun Manado, ada Andreas Ruau yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Andreas. Oke, selamat malam, Nila. Andreas, terkait adanya insiden kebakaran ini, bagaimana kronologisnya? Silakan dengan laporan Anda. Oke, jadi api itu satu rumah yang menjadi tempat awam. Api itu sedang berada di dalam kamar ya. Kemudian melihat cahaya kayak kebakaran di ruang tamu. Nah, mereka melakukan pemeriksaan dan benar terjadi kebakaran yang cukup dengan api yang cukup besar dan mereka segera berlari keluar sambil menyelamatkan surat-surat berharga tentunya dan dokumen-dokumen penting tanpa melihat sumber api, tanpa melihat asal mula api. Jadi hanya melihat saja di teras rumah ya. Dan kemudian mereka melihat setelah melarikan diri mereka melihat kobaran api yang sudah semakin besar dan kondisi rumah yang juga terbuat dari kayu dengan cepat di api menyebar ke lantai nya merembet ke tetangga. Nah, tetangga ini baik, Andreas, maaf saya potong, mungkin sedikit bisa dijelaskan, ini audio Anda tidak terdengar dengan jelas dari kami. Untuk kronologis kebakaran, kemudian ada berapa rumah yang menjadi korban dari kebakaran ini, Andreas? Iya, untuk kemudian ada berapa rumah yang menjadi terdampak dari kebakaran yang terjadi ini? Oke, jadi awalnya itu api berasal dari salah satu rumah korban yang di mana rumah tersebut terdiri dari rumah dari material kayu ya kebanyakan dan memiliki 2 tingkat lantai dan kemudian api dilihat dari arah bagian ruang tamu. Nah, dari situ korban langsung cepat-cepat keluar dari rumah dengan menyelamatkan dokumen-dokumen penting sehingga tidak sempat melihat api awalnya berada di mana. Nah, dengan cepat api menyulut ke atas ke seluruh bagian rumah dan menghanguskan seluruh rumah. Nah, material yang jatuh itu menimpa tetangga yang ada di samping rumah korban. Nah, dari situ api kemudian merembet ke bagian atap tetangga korban dan menghanguskan rumah sebelahnya juga. Namun hanya di bagian dapur dan bagian kamar saja. Dan kemudian untuk barang-barang yang ada di tetangga korban itu sudah habis terbakar dan tidak bisa diselamatkan, hanya menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen penting dan anggota keluarga. Nah, dengan anggota keluarga yang selamat itu ada 8 orang dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian. Untuk kerugian yang ditafsir atau yang dialami korban adanya kebakaran ini, sudahkah bisa terhimpun dengan baik, Andreas? Oke, jadi menurut keterangan korban itu yang rumah yang pertama itu ada sekitar 500 jutaan dan yang kedua itu ada sekitar 600 jutaan. Dan belum ada bantuan dari pemerintah dalam hal musibah ini dan keluarga masih
masih bingung untuk mengganti seluruh kerugian-kerugian yang hilang tadi, begitu Nila. Saat ini untuk para korban yang terdampak dari kebakaran ini kondisinya seperti apa, Andreas? Oke. Nah, untuk korban masih di apa ya, masih dibantu oleh tetangga-tetangga ya, seperti tempat tinggal dan logistik juga, dan tempat MCK juga masih dibantu oleh tetangga, tapi ada keluarga korban yang juga menyediakan tempat untuk tinggal sehingga mereka untuk sementara mengungsi ke keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dekat mereka, begitu. Baik, terima kasih banyak Andreas Rua, wartawan Tribun Manado, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Andreas.